有接触到他的物体。逍遥慕清风，路人之托，终人长。Di episode sebelumnya dijelaskan bahwa setelah Yu Hao terbangun dari pingsannya, dia segera membuka kantong yang diberikan kedua paman Wang Dong saat itu. Di dalam kantong itu ada sebuah peta dan surat yang dituliskan langsung oleh Niu Tian, paman pertama Wang Donger. Setelah Yu Hao membaca isi surat ini, Yu Hao terkejut mengetahui bahwa hidup Wang Donger terancam. Lanjut cerita, ketika Yu Hao hendak pergi meninggalkan Akademi Shrek, Wang Qiwer datang dan menghalangi langkah Yu Hao dan bertanya apa yang sedang terjadi padanya. Yu Hao tertegun sejenak, dia mengambil napas dalam-dalam dan menekan amarahnya dan berkata, "Baiklah, aku akan menjelaskannya padamu, seorang teman saya terluka parah dan saya perlu menemukan ramuan untuk menyelamatkan hidupnya. Hidupnya dalam bahaya untuk setiap detik yang saya sia-siakan. Saya mohon kepadamu tolong minggir dan biarkan saya pergi sekarang juga. Saya harus pergi bahkan jika saya harus menjelajah ke kedalaman neraka. Saya sudah menjelaskannya kepadamu, jadi tolong jangan hentikan saya lagi. Kalau tidak, saya tidak akan lagi memperlakukanmu sebagai teman." Wang Qiwer terus-menerus menghalangi Yu Hao. Pada saat ketika Yu Hao benar-benar sangat marah, Wang Qiwer mengatakan, "Jangan salah paham, aku tidak berusaha menghentikanmu menyelamatkannya, biarkan aku pergi bersamamu, kamu akan memiliki peluang lebih besar jika kamu memiliki bantuan, berikan aku salah satu alat terbangmu." Huo Yuhao menatap mata Wang Qiwer yang penuh dengan ketulusan. Sesaat kemudian Yuhao mengizinkan Wang Qiwer untuk ikut bersamanya. Dia mengeluarkan alat jiwa terbangnya dan menyerahkannya kepada Wang Qiwer. Setelah itu mereka berdua segera bergegas pergi. Pada saat ini Yu Hao dan Wang Qiwer terbang ke arah timur dari Akademi Shrek menuju ke Kaisaran Jiwa Surgawi. Setelah itu dia harus melanjutkan ke timur laut, ada tempat di sana di mana binatang buas tinggal, itu disebut Hutan Pengaturan Matahari. Singkat cerita, hari berganti, keesokan harinya di Akademi Shrek, Wang Donger bangun pagi-pagi dan pergi ke kamar Huo Yu Hao untuk melihat bagaimana keadaannya. Sementara dia juga berharap mendengarkan penjelasannya tentang apa yang terjadi pada hari sebelumnya. Setelah Wang Donger sampai di kamar Yu Hao, Yu Hao ternyata tidak ada di kamarnya. Susan Shi berkata dengan malas mengatakan, "Mungkin Huo Yu Hao merasa seperti tidak mungkin dia bisa menjelaskan kepadamu atas apa yang terjadi kemarin, jadi dia melarikan diri. Mungkinkah ia kawin lari dengan Wang Qiwer?" Bei Bei memelototi Susan Shi dan berkata, "Berhentilah memperburuk keadaan. Yu Hao seharusnya mengatakan sesuatu kepada Donger, bahkan jika dia keluar untuk urusan resmi, aku akan mencari Penatua Suan dan akan bertanya padanya." Sesaat kemudian Bei Bei, Susan Shi dan Wang Donger menemui Penatua Suan dan bertanya apakah dia telah memberikan Yu Hao misi. Penatua Suan mengatakan, "Saya belum menugaskannya apapun, bukankah kemarin kalian kembali bersamanya, apa yang salah, apakah Huo Yu Hao menghilang?" Penatua Suan sangat khawatir. Itu adalah masalah besar bagi Akademi Shrek jika seorang siswa hilang, terlebih lagi Huo Yu Hao adalah anggota Paviliun Dewa Laut. Huo Yu Hao bisa dikatakan sebagai landasan masa depan Akademi Shrek. Penatua Suan mengatakan, "Jangan khawatir, saya akan membantu kalian mencarinya." Sesaat kemudian seluruh akademi mulai bergerak di bawah perintah Penatua Suan dan semua orang mulai mencari Huo Yu Hao. 2 jam berlalu, di dalam Paviliun Dewa Laut, Penatua Suan menurunkan suaranya saat dia berbicara mengatakan, "Kami sudah mencarinya kemana-mana, dia tidak di akademi, saya sudah mengirim orang ke kota Shrek dan tidak ada yang melihat Huo Yu Hao baru-baru ini." Mata Penatua Suan menatap Wang Donger saat dia berkata, "Apakah dia mengatakan sesuatu kepadamu kemarin, Donger, apa yang dia lakukan?" Wang Donger khawatir sepanjang pagi dan matanya memerah. Huo Yu Hao masih belum terlihat meskipun mereka telah mencari lebih dari 2 jam. Wang Donger menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia masih tertidur ketika saya mengantarnya kembali untuk beristirahat, namun tanda vitalnya telah kembali normal, seharusnya saya tetap di sisinya, ini semua salahku." Penatua Suan berkata, "Jangan terburu-buru, ada yang aneh tentang semua ini. Kami telah menemukan dari penyelidikan awal kami bahwa Huo Yu Hao bukan satu-satunya orang yang hilang.
Wang Qiwer juga tidak ada di akademi. Wang Donger merasa seolah sambaran kilat menimpa dirinya ketika dia mendengar nama itu, matanya menjadi hitam lalu dia terhuyung ke depan, Huo Yuhao menghilang dan dia benar-benar hilang pada saat yang sama dengan Wang Qiwer. Mata Susan Shi melebar saat dia bergumam pelan mengatakan, apakah aku benar, mungkin mereka benar-benar kawin lari. Bei Bei menendangnya dan berbisik mengatakan, tutup mulutmu, Huo Yuhao bukan orang yang tidak bertanggung jawab, saya pikir ada sesuatu yang salah. Penatua Xuan menatap wajah Wang Donger dan mengatakan, Bei Bei benar, saya pikir ada sesuatu yang salah, saya merasa sedikit aneh sejak Wang Qiwer bergabung dengan akademi, meskipun orang luar tidak menyadari betapa pentingnya Huo Yuhao bagi akademi Shrek, Yuhao telah berpartisipasi dalam turnamen sebelumnya dan jiwa bela diri kembarnya bukan rahasia bagi siapapun, saya sudah mengumpulkan semua guru akademi dan kita akan pergi untuk mencarinya, saya harap Huo Yuhao baik-baik saja, kalian bisa mulai bergerak dan pergi ke tempat lain untuk mencarinya. Wang Donger tidak bisa menunggu lebih lama lagi saat dia berbalik dan bergegas pergi. Sementara itu di sekte Hao Tian berada, Niu Tian yang sedang menikmati anggur di cangkirnya tiba-tiba merasakan sesuatu, Niu Tian mengerutkan kening dan berkata, ini aneh, bagaimana segel dibuka begitu cepat. Tai Tan juga terkejut ketika dia berkata, apakah kamu mengacu pada kantong yang kamu berikan padanya, mungkinkah Huo Yuhao sudah membukanya? Niu Tian mengangguk dan berkata, tidak aneh Donger memberikan kantong itu kepadanya, bagaimana Yuhao memiliki kemampuan untuk membuka segel spiritual itu, apakah itu berarti dia mencari bantuan orang lain untuk membukanya? Tai Tan minum seteguk anggur dan berkata, jika terbuka maka jadilah itu, dia harus menghadapi ujian akhir kita, apakah dia mencari orang lain untuk membantunya membukanya itu tidak masalah, pada akhirnya penilaian tidak hanya menguji kemampuannya tetapi menguji cintanya untuk Donger. Niu Tian berkata, saya tidak khawatir jika seseorang membantunya membuka segel, saya juga tidak khawatir bahwa dia menemukan seseorang untuk membantunya menemukan rumput kerinduan patah hati, yang saya khawatirkan adalah dia mungkin membuka segel secara tidak sengaja dan jika itu masalahnya, tempat itu terlalu berbahaya baginya dengan kultivasinya saat ini, saya khawatir sesuatu akan terjadi padanya. Niu Tian menghela nafas dan berkata, lupakan saja, lagi pula bukan kita yang menentukan tes ini, karena tes sudah dimulai, kita akan tunduk pada nasib. Nasib, hanya dewa yang bisa menentukan takdir, Tai Tan menatap langit yang jauh melalui jendela dan senyum tipis muncul di wajahnya. Setelah terbang selama 5 jam penuh, Yuhao dan Wang Qiwer memutuskan untuk beristirahat sejenak, Yuhao mengambil dua tulang kaki kiri keras serigala dari penyimpanannya dan berkata, saya memiliki 3 tulang kaki kiri, masing-masing dari kita akan menyerapnya, ini dapat lebih meningkatkan kekuatan kita. Huo Yuhao memerintahkan Wang Qiwer untuk menyerapnya terlebih dahulu sementara dirinya akan berjaga, Wang Qiwer duduk dengan kaki menyilang dan mulai menyerap tulang kaki kiri keras serigala, Wang Qiwer melambaikan tangan kanannya dan seberkas cahaya emas menyelimuti tulang kaki kiri, raungan naga yang dalam terdengar ketika tubuh Wang Qiwer bergetar, tulang kaki kiri berubah menjadi seberkas cahaya hitam keunguan yang terbang ke arah Wang Qiwer sebelum pada akhirnya menyatu dengan kaki kiri Wang Donger, cahaya hitam keunguan berputar di sekitar kaki kiri Wang Qiwer sebelum menghilang, tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya keemasan. Huo Yuhao bahkan merasakan tekanan besar yang dipancarkan dari tubuh Wang Qiwer, meskipun kalajengking permaisuri Es Giok adalah jiwa bela diri ultimat, Huo Yuhao bisa dengan jelas merasakan bahwa kalajengking permaisuri es masih sedikit lebih rendah daripada naga emas dalam hal kekuatan, jiwa bela diri naga emas Wang Qiwer mungkin berada pada tingkat yang lebih tinggi dari jiwa bela diri Muen yang merupakan Douluo Dewa Naga Suci dan Naga Suci Kegelapan, Kaisar Naga Douluo, Huo Yuhao mengeluarkan peta dan mulai mempelajarinya, peta itu tidak rumit, tujuannya cukup dekat dengan pusat hutan, dan ada beberapa tempat penting lainnya yang ditandai secara rinci. Yuhao harus terlebih dahulu menemukan buku yang mencatat berbagai ramuan dan tanaman berbisa sebelum dia bisa mencari rumput kerinduan. 15 menit berlalu dan Wang Qiwer telah sepenuhnya menyerap tulang kaki kiri keras serigala. Wang Qiwer memberi isyarat kepada Yuhao agar Yuhao segera menyerap tulang kaki kiri keras serigala sementara dirinya akan bergantian berjaga. 1 jam berlalu dan akhirnya Yuhao berhasil menyerap tulang kaki kiri keras serigala.
Huo Yuhao merasa seolah-olah tubuhnya jauh lebih ringan dari sebelumnya. Huo Yuhao bertanya pada Wang Qiuer apakah dia sudah mencoba keterampilan yang diberikan tulang jiwa keras serigala ini. Wang Qiuer menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo kita coba bersama. Yuhao dan Wang Qiuer menanamkan kekuatan jiwa ke tulang kaki keras serigala pada waktu yang hampir bersamaan. Cahaya perak segera berkedip pada kaki mereka dan tubuh mereka menghilang dan muncul kembali 10 meter jauhnya. Wang Qiuer muncul di samping Yuhao dan berkata, itu cukup bagus, 10 meter mungkin terlihat seperti jarak yang sangat pendek tetapi biasanya ini sudah cukup untuk membalikkan tabel medan perang. Sesaat kemudian Wang Qiuer merasakan sesuatu yang aneh ketika dia berada di sebelah Yuhao. Huo Yuhao juga menyadari bahwa kaki kirinya mulai memanas ketika Wang Qiuer berdiri di sebelahnya, seolah-olah kaki kiri mereka seperti magnet yang saling menarik satu sama lain. Dua cahaya perak muncul dari kaki kiri mereka dan kemudian terjalin bersama, mereka berdua menghilang dan tubuh mereka langsung bertukar posisi. Huo Yuhao menatap Wang Qiuer dengan ekspresi heran di wajahnya, keterampilan yang diberikan tulang kaki kiri keras serigala ini memungkinkan mereka untuk bertukar posisi dalam waktu singkat. Singkat cerita setelah itu mereka langsung bergegas pergi menuju pegunungan hutan matahari. Ketika Yuhao baru saja terbang, Yuhao tiba menatap ke cakrawala yang jauh dan merasakan ada seseorang dari arah kota Heaven Dou yang sedang menuju ke arah mereka. Huo Yuhao mengatakan, mereka seharusnya dari Kekaisaran Jiwa Surgawi, ini salah saya karena begitu ceroboh, kita sangat dekat dengan kota Heaven Dou, kita telah menarik perhatian para penjaga. Mulut Wang Qiuer berkedut dan berkata, kita hanya terbang di langit, apa hubungannya dengan mereka? Huo Yuhao menjelaskan mengatakan bahwa setelah alat jiwa tipe terbang diciptakan, hukum dan kontrol setiap negara telah menjadi jauh lebih ketat dari sebelumnya. Ini terutama terjadi untuk wilayah udara di atas atau di sekitar kota. Heaven Dou City adalah ibu kota Kekaisaran Jiwa Surgawi. Coba pikirkan jika seseorang terbang di atas istana kerajaan dan melemparkan sebuah meriam jiwa, apa yang akan terjadi? Kelompok itu telah mengepung mereka saat mereka berbicara. Ada 10 insinyur jiwa dan semua orang menggunakan alat jiwa tipe terbang standar. Insinyur jiwa dari Kekaisaran Jiwa Surgawi ini mengenakan baju kulit. Pemimpin mereka merupakan seorang gadis dengan ekspresi dingin di wajahnya. Alat jiwa tipe terbang di belakangnya mengeluarkan cahaya biru pucat. Suaranya yang dingin terdengar mengatakan, kamu siapa? Beraninya kamu terbang di sekitar wilayah udara ibu kota Kekaisaran Jiwa Surgawi? Kalian memandang rendah negara saya, ikuti aku. Huo Yuhao sedikit terkejut ketika dia menatap gadis muda di depannya dan berkata, kamu Musue. Gadis muda yang sedingin es itu juga tertegun sejenak, dia menatap Huo Yuhao dan bertanya mengapa dia bisa mengetahui namanya. Huo Yuhao menghela nafas lega sembari mengatakan, Musue, apakah kamu lupa? Kita pernah bertemu sebelumnya di dalam hutan besar Stardo, saat itu Paman Mo adalah orang yang memimpin kelompokmu dan kalian berada di dalam hutan Stardo untuk berburu binatang buas. Setelah mengatakan semua itu, Yuhao segera memperkenalkan dirinya. Musue segera berbicara mengatakan, oh ya, saya ingat sekarang, kamu siswa dari Akademi Shrek, Huo Yuhao, apakah saya benar? Huo Yuhao buru-buru menganggukkan kepalanya, saat itu, dia, Wang Donger dan Xiao Xiao telah memasuki hutan Stardo di bawah perlindungan Penatua Suan ketika mereka bertemu Musue dan menjalin pertemanan dengannya. Musue tiba-tiba mengatakan kalau Yuhao harus mengikutinya. Musue menjelaskan mengatakan bahwa Yuhao telah masuk tanpa izin ke wilayah udara kekaisarannya, oleh karena itu Yuhao harus ditahan. Huo Yuhao mengerutkan kening saat dia menurunkan suaranya dan berkata, maaf Musue, saya sedang terburu-buru dan masalah hari ini hanyalah kesalahpahaman, saya tidak sengaja masuk ke wilayah udara Heaven Dou City, oleh karena itu biarkan saya pergi. Musue menurunkan suaranya sembari mengatakan, kamu tidak bisa membuat keputusan itu, saya akan membawa kalian kembali ke kota untuk menyelidiki dan memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan kalian berdua, setelah itu kami akan membiarkan kalian pergi. Huo Yuhao sedikit jengkel saat dia menggelengkan kepalanya dan mengatakan, maaf, aku benar-benar tidak punya waktu. Karena Yuhao tidak ingin mematuhi prosedur, Musue mulai marah dan memerintahkan bawahannya agar menangkap Yuhao. 9 insinyur jiwa lainnya mulai mengeluarkan senjata mereka. Senjata ini adalah sinar kelumpuhan jiwa.
bahkan Master Jiwa 5 cincin atau 6 cincin akan segera lumpuh dan tidak bisa bergerak jika terkena senjata ini.